Assalamualaikum, beli set-top box Tanaka ternyata bisa dapat motor, akhirnya saya beli. Ya, setiap pembelian set-top box Tanaka T2 New, T2 Plastik dan Nusantara, kita mempunyai kesempatan untuk memenangkan 3 buah motor Mio, 5 buah iPhone 12 mini, dan 20 HP Samsung Galaxy A13. Wow, mantap sekali. Untuk periodenya berlaku mulai dari 15 Juni sampai 15 September 2022. Dan untuk nama pemenang akan diumumkan pada tanggal 20 September 2022. Kemudian cara untuk mengikuti undian ini sangat mudah sekali ya. Cukup kita scan QR code yang ada di dalam unit set box ini. Set top box Tanaka T2 New yang saya beli ini merupakan perangkat penerima siaran TV digital dengan kualitas Full HD 1080. Selain itu, set top box ini juga bisa digunakan untuk menonton YouTube, YouTube Kids, dan bisa dihubungkan ke penyimpanan USB. Oke, sekarang kita buka untuk boxnya. Ya, di sini ada adaptor untuk daya, kemudian user manual dan garansi, remote control, dan juga kabel AVI. Ya, kita buka sekarang untuk set-top boxnya. Nah, di sini ada QR code yang bisa kita scan untuk mengikuti undian berhadiah motor. Pada bagian depannya tertulis jelas Tanaka DVB T2 HD. Kemudian di bagian belakangnya ada RF input, RF output untuk antena, konektor HDMI untuk mendapatkan kualitas gambar yang maksimal. Berikutnya di sini ada 3 jack konektor untuk AVI, dan terakhir konektor daya ke adaptor. Oke, sebelum kita coba untuk set box ini, sekarang kita ikuti dulu untuk undiannya ya. Pertama untuk barcode-nya ini kita scan terlebih dahulu menggunakan HP ya. Oke, setelah berhasil di-scan, berikutnya akan kita dapatkan untuk link dari Tanaka. Seperti ini, kita buka. Ya, di sini syarat untuk mengikuti undian, terlebih dahulu kita harus subscribe di channel YouTube Tanaka dan juga follow TikTok-nya. Ya, kita subscribe terlebih dahulu. Kemudian kita subscribe di official Tanaka Indonesia. Kemudian kita follow TikTok-nya. Oke, kita ikuti. Berikutnya sekarang kita isi untuk beberapa persyaratan yang ada di bawahnya. Selain mendaftar undian, di sini pun kita mendaftar otomatis untuk garansi dari Tanaka yang kita beli ya. Di sini tinggal kita isi saja semua dari mulai nama lengkap, WhatsApp, berikutnya alamat tempat tinggal, kode pos, dan juga nama toko yang kita beli. Jika sudah, kemudian verifikasi. Oke, untuk pendaftaran undian sudah selesai, dan mudah-mudahan saya dapat motor ya, paling tidak dapat iPhone. Oke, sekarang kita coba untuk set box-nya, bagaimana kualitasnya, dan seperti apa fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, sekarang untuk set-top box Tanaka T2 New sudah saya nyalakan. Seperti ini tampilannya, lampu indikator berwarna kuning, kemudian untuk titik berwarna hijau menandakan signal TV digital dalam keadaan bagus. Dan di sini sudah saya pasangkan untuk dongle WiFi. Jadi untuk internet dari jaringan WiFi sudah terhubung. Bisa kita gunakan untuk menonton YouTube dan juga YouTube Kids. Dan ini dia untuk tampilan layar utamanya. Di sini ada program TV, YouTube dan juga MyTube. Sekarang kita tes untuk gambar TV. Wow, mantap sekali ya, gambarnya jelas. Karena kualitas gambarnya Full HD 1080, mantap sekali ya, bisa kalian lihat untuk gambarnya jernih teman-teman. Kemudian kita coba untuk YouTube. Nah, untuk tampilan YouTube-nya seperti ini ya, jadi berbeda sekali dengan tampilan YouTube yang ada di HP. Di sini untuk tombol pencarian ada di bagian atas. Saya tes untuk melakukan pencarian ke channel saya, dan di sini bisa ditemukan. Kemudian saya putar. Oke, untuk gambar jernih. Dan untuk resolusi yang ditampilkan tergantung dari kualitas internet, mulai dari 360 pixel hingga 1080. Kemudian untuk YouTube Kids-nya juga saya coba. Nah, ini dia untuk tampilan dari YouTube Kids. Wow, gambarnya full ya, satu layar penuh semua. Oke, untuk gambarnya benar-benar jernih ya teman-teman. Jadi untuk set-top box ini sebenarnya murah meriah sekali. Selain kualitasnya bagus, kita pun memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah motor, iPhone, dan juga HP Samsung.
Oke teman-teman, mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.